Hai guys, ketemu lagi dengan saya Surya dari Dekat 8000 Video Blog. Oke, hari ini saya ada unit baru untuk di test ride dan di review Kawasaki Z900. Seperti apa nanti impresi saya pada saat mencoba motor ini? Tetap stay tune ya di Dekat 8000 Video Blog. Oke, selamat menonton. Yeay, nyoba motor baru lagi. Ayo, motornya apa? Ayo. Dang 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 dang. Ini motornya. Z900. Keren kan? Nah. Udah kelihatan? Kalau yang ini kan udah kemarin, cuman belum dibikin videonya. Nggak tahu ya. Setelah saya video ini nggak tahu udah saya bikin atau belum nih jadinya nih. Tes. Oke. Tes ride Z900 nggak nyari top speed ya. Kita coba handlingnya saja. Duduk udah pasti nyaman, nggak bongkok. Terus si tangki juga enak, posisi kaki juga enak, nyaman banget. Jangkauan dari si tangan ke si stangnya enak banget juga, nggak begitu jauh. Lalu kaki juga masih bisa napak juga. Kayaknya masih lebih enak apa posisi kenyamanannya dibandingkan dengan Z800.
kena lampu merah ya. Kaki ini enak banget. Mungkin semua review saya hari ini semua enak banget ya. Karena memang entah kenapa set 900 ini sekali didudukin langsung kerasa comfort, nyaman. Kaki enak, tangan enak, capek enggak, power ada. Yes, kayak saya bilang tadi, ini motor benar-benar nyaman ya. Bukannya ingin membuat si motor ini benar-benar perfect, tapi memang begitu adanya. Set 900. Oke, kita coba ini dulu ya, review singkat dari penampilan dulu. Motor ini gagah ya, khas naked bike, tidak ada sedikit pun yang tersisa dari Z800 yang kemarin ya. Z900 ini sepertinya adalah spec down dari Z1000, dari apa namanya bentuknya ya, terus dari gaya duduknya, bongsornya, entahlah. Sepertinya motor ini adalah benar-benar motor baru. Memang baru sih dia ya, baru dibuat kelasnya di set di 900 cc. Lalu power nggak usah diragukan, 900 cc, tepatnya nanti bisa cek di website aja ya. Power tentu pasti akan ada terus dari sisi power. Lalu dari sisi handling juga sangat nyaman. Posisi tangan juga tadi bisa ngegrip sempurna, nggak capek. Tangan juga tidak begitu lurus tangannya. Lalu dari sisi kenyamanan, saya kasih juga oke, bagus banget. Kaki bisa napak sempurna, terus tidak capek. Oke, mungkin kalau dicari minusnya adalah, kalau menurut saya, nggak begitu fatal banget sih. Speedometer, kayak speedometernya dengan motor yang udah gagah gini kok kayaknya kebanting ya speedometernya. Mungkin mereka bisa mendesain lebih beringas lagi speedometernya. Ini kesannya simpel banget. Oke, lalu
ini secara personal ya, ini motor kan kelihatan maskelnya, tapi tidak ditunjukkan. Mungkin bisa dari sisi framenya bisa diperlihatkan, jadi mata langsung melihat bahwa langsung spot langsung ke mesinnya. Seperti yang terlihat, ini mesinnya kan agak keluar, bodinya lebih ramping, mesinnya keluar. Harusnya bisa diekspos biar jadi lebih wow lagi. Saya rasa itu saja. Kalau sisi yang untuk construction lagi kayaknya nggak ada, karena ini motor udah cakep banget. Jadi kalau yang kepingin beli motor gede, Fiat 900 bisa dijadikan pilihan. Oke, demikian dulu ya. DK8000 Video Blog undur diri. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan di komen. Oke, thank you. Have a nice day. Bye-bye.